Bukan mudah untuk menceroboh sempadan Malaysia. Dari darat, lautan dan udara, anggota keselamatan negara sentiasa bersedia. Saban tahun, ribuan cuba menceroboh negara. Namun, ribuan juga ditangkap langsung tidak diberi muka. Ikuti laporan siri kedua Operasi National Task Force NTF memantau Selat Melaka melibatkan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Disediakan wartawan Ridaudin Daud. Dalam mana-mana operasi penerbangan, cabaran utama adalah cuaca. Bukan sahaja menyukarkan tugas, bahkan boleh mengancam nyawa. Begitu juga cabaran dihadapi setiap komponen udara op benteng. Namun bagi juruterbang nombor 20 Skuadron TUDM, Major Muhammad Alif Samsudin, tugas utama membanteras pencerobohan tetap dilaksanakan sebaiknya. Menurutnya, dua paksi ancaman utama dikenal pasti sebagai lokasi tumpuan pendatang asing tanpa izin parti untuk menceroboh tanah air, satu di Pelabuhan Kelang dan satu lagi di Pulau Langkawi. Sekiranya kami melakukan rondaan dan kami nampak target ataupun interest yang mencurigakan, dan kami akan turun dan terbang rendah dan mendekati dalam masa yang sama, mendekati bot target kami, dan dalam masa yang sama kami akan mencabar bot tersebut menerusi communication yang ada through com, channel yang bersesuaian. Once kita identify itu adalah bot negara asing ataupun dia melakukan aktiviti yang mencurigakan, dan kita akan hantar kita punya laporan kepada kita punya communication, kepada kita punya HQ lah. Selepas maklumat diperolehi, anggota keselamatan lain yang menjaga perairan negara akan segera menyerbu bot penceroboh untuk tindakan lanjut. Begitulah rutin mereka setiap hari, dan ketika bulan Ramadan, tugas mereka masih sama namun cabarannya sedikit berbeza. Cabaran dia bila kita terbang, kita memerlukan konsentrasi yang tinggi semasa kita melakukan tugasan, semasa kita masuk weather, so kita memerlukan kru tu sendiri memerlukan kecekapan dan also kekuatan lah. Meskipun sedikit sukar berbanding hari biasa, namun kru pesawat tetap menjalankan tugas sebaiknya. Bagi mereka, puasa adalah ibadah, begitu juga tugas mereka. Apatah lagi demi kedaulatan negara. Kita membuat retifikasi kapal bukan kerja yang ringan. Semua kerja berat, cabaran bulan puasa ni. Tapi saya dan kru mengambil langkah positif. Kita kena stay fokus dalam kerja yang kita lakukan dan membantu kru-kru yang lain, memberi moral kepada mereka. Pengorbanan mereka mengawal sempadan negara tidak harus dipandang rendah. Tanpa mereka, mana mungkin kita dapat merasai keamanan seperti dinikmati hari ini. Saban hari, petugas barisan hadapan sentiasa siap siaga mengawal sempadan negara bagi memastikan tiada pendatang asing tanpa izin curi-curi masuk ke Malaysia. Mata mereka sentiasa memantau, baik dari darat, di lautan, malah dari udara juga. Dari siang sampailah ke malam, mereka sentiasa ada demi menjaga kedaulatan negara. Salam hormat dari saya untuk semua petugas barisan hadapan. Laporan Ridaudin Daud dan juru kamera Fahmi Azhar, Esro Awani.